Hai Bro Kak Edik. Akhirnya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri selesai jalani rehabilitasi. Pasangan artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri selesai menjalani masa rehabilitasinya. Hal ini disampaikan kuasa hukum mereka, Waude Nur Zainab. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada Nia Ramadhani, Ardi Bakri beserta supirnya, Zen Vivanto. Tapi menurut Waude, pihaknya sudah menyampaikan banding atas putusan tersebut. Waude memang tak mengungkapkan secara detail kapan ketiganya bebas, tetapi berdasarkan putusan banding, seharusnya mereka sudah selesai menjalani masa rehabilitasinya. Lebih jauh, Waude mengatakan bahwa selama Nia dan Ardi menjalani masa rehabilitasi dengan baik, mereka mengikuti program yang diberikan oleh Lembaga Rehabilitasi PAN Kampus Bogor, Jawa Barat. Diketahui Nia, Ardi, dan Zen Vivanto sudah menjalani masa rehabilitasi sejak 10 Juli 2021 lalu. Pada 7 Desember 2021, sebetulnya ketiganya memang dinilai sudah bisa kembali ke lingkungan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut ketiga terdakwa dengan 12 bulan rehabilitasi di RSKU Cibubur. Namun dalam nota pembelaan, Nia, Ardi, dan sopirnya Zen Vivanto melalui kuasa hukumnya para minta divonis 6 bulan. Namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara hingga akhirnya berdasarkan putusan banding ketiganya divonis menjalani 8 bulan rehabilitasi di PAN Kampus Bogor. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya.